Assalamualaikum. Saya Nomala daripada Aura Hijab Shampoo. Hari ini saya nak tunjukkan tutorial macam mana menggunakan shampoo Aura Hijab. Okey, kita akan membersihkan rambut Daniel Asra. Hi, say hi, say hi. Hi. Okey, dapat. Kita akan mulakan Sebelum kita menyempur, kita kena sembuhkan ataupun basahkan rambut lah. Basahkan rambut. Okey, kita akan basahkan rambut, keseluruhan rambut. Okey, keseluruhan rambut. Rambut biar betul-betul basah sebelum kita letakkan shampoo. Untuk tujuan dia adalah untuk serapkan buih-buih shampoo di dalam kulit kepala. Okey. Okay. So, Daniel pun menggunakan juga Aura Hijab sebab tu rambut dia lebat. Dia walaupun usianya masih muda, tetapi dia mengalami masalah kegatalan kulit kepala. Jadi sebab tu saya gunakan shampoo ni sebagai rawatan, bukan saja untuk kaum-kaum wanita, tetapi untuk boleh diguna pakai juga untuk kanak-kanak yang mengalami masalah rambut ataupun kulit kepala, tapi dalam penggunaan yang terkawal. Okey, so rambut hendaklah dibasahkan sepenuhnya. Basahkan sepenuhnya. Okey. Okey. Selepas itu okey, ini shampoo Aura Hijab. Okey. Selepas itu kita akan menggunakan beberapa titis. Titis berdasarkan panjang rambut lah. Kalau rambut ini rambut yang pendek So saya menggunakan dalam 4 titis lah. Okey, sekiranya rambut panjang boleh menggunakan lebih daripada itulah. Okey. Selepas itu Aura Hijab. Okey, selepas itu diratakan. Okey, diratakan. Okey, perlu diingat semasa menyempur, jangan menggunakan kuku. Ataupun kan kalau kita pergi salon rambut, kita selalunya diorang akan menggunakan kuku untuk meramas-ramaskan kita punya kulit kepala tu. Ramai yang tidak tahu sebenarnya bila menggunakan kuku akan merosakkan kulit kepala kita. Bila kulit kepala kita rosak, penyakit-penyakit lain, penyakit-penyakit kulit senang dihinggapi lah. Okay, so jadi sekarang kita cuma gunakan jari. Begitu juga kalau anda semua ketahui, kalau kita menggunakan kuku untuk jerawat pun adalah satu orang kata kesalahan besar. So bila kuku ini adalah mengandungi satu orang cakap macam racun jugalah. Kalau kita menggunakan kuku, okay, merosakkan kulit muka. Dan ini saya cuma bagi tip lah tadi untuk okay. Bila kita telah tengok shampoonya tadi, bila saya titiskan, shampoonya pekat pekat, sangat pekat. Jadi kalau anda inginkan penjimatan, memang shampoo ini amat sesuai. Sebab apa? Dengan 3-4 titis saja anda boleh boleh menjimat lebih kurang dalam 2 bulan. Satu botol boleh jimat dalam lebih kurang dalam 2 bulan lah. Sebab dia punya kepekatan kepada rambut itu, kepekatan shampoo itu tidak banyak digunakan. Okey, tidak perlu banyak lah titisan dia. Okey, tengok tadi saya ambil 4 titis buih. Dia telah ada banyak tengok. Dengan rambut dia yang pendek ni. Jadi okey, so sekarang kita usap-usapkan dia lebih kurang dalam 5 minit begitu untuk memastikan semua bahan-bahan di dalam shampoo tersebut meresap ke dalam kepala, kulit kepala itu cara yang betul lah untuk bershampoo. Okey, dan dibersihkan di sekeliling kepala, di sekitarnya. Okey. Untuk memastikan segala buih-buih ini meresap ke dalam
rambut dan juga kulit kepala. Okey, ini dilakukan selama 5 minit. Okey, dan macam mana bau dia? Bau? Bau wangi ke tak? Wangi. Sempu ini sangat wangi ya? Wangi ya? Wangi kan? Okey. Bila anda pakai sempu ni, bau dia terlalu wangi. Okey. Di samping dia merawat, dia juga adalah sempu yang bertujuan untuk mewangikan rambut. Okey. Jadi anda tidak bimbanglah selepas anda mencuci rambut, anda akan dapati bahawa rambut di samping merawat rambut, anda akan mendapati bahawa rambut anda akan menjadi wangi. Dan kalau tak percaya, cubalah. Okey. So, setelah saya usapkan selama 5 minit. Okey. Selama 5 minit dan kita bilas ya. Kita bilas. Okey. Okey, selepas dibilas, okey, ini hasil dia. Dan bilas dengan bersih ya, pastikan semua kulit kepala, kulit kepala bersih, tidak meninggalkan sebarang sisa. Sebab kalau kulit kepala, kalau kita setelah dibilas, okey, setelah dibilas, pastikan kulit kepala dah dalam keadaan bersih lah. Bilas dengan bersih. Sebab sekiranya ada sisa-sisa yang tertinggal, itu akan menyebabkan punca-punca jangkitan pada kulit kepala. Okey? Okey. Sekarang selepas kita menggunakan, okey, selepas kita membilas, okey, kita akan menggunakan kepada rambut yang bermasalah, kita akan nasihatkan menggunakan hair mist sebagai bahan tambahan untuk pertumbuhan rambut. Okey, dan menyegarkan rambut. Okey. So bagaimana nak gunakan dia? Okey. Spray dalam boleh digunakan waktu rambut basah eh. Spray pada persekitaran di kulit-kulit kepala. Okey. Okey. Kemudian di ratakan untuk meresap hair mist ni, meresap ke dalam kulit kepala untuk kesan yang lebih maksimum. Okey, dan rambut pun wangi, sangat wangi. Okey, ini adalah penggunaan ataupun cara pembersihan rambut yang betul lah sebenarnya. Okey. Tapi ni sebab rambut lelaki, nampak rambut dia terpacak gitu kan. Tapi kalau rambut perempuan, dia ikal, dia akan jadi ikal dan dia akan jadi lembut. Okey. 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 Dan apa yang nak saya perkatakan adalah mengenai produk ni. Okey, produk ni mengandungi bahan-bahan organik seperti habatus soda, buah bidara, buah keras maaf, daun bidara dan minyak zaitun. Itu adalah bahan semula jadi yang akan menguatkan kulit kepala, okey, menguatkan rambutlah, mengurat akar daripada dia merawat daripada hujung, melawat daripada akar umbi rambut sampai kepada hujung rambut, okey. Dengan itu dia akan membuatkan rambut kita cepat tumbuh balik dan lembut bersinar. Okey, dan akan menambahkan dia punya wangi. Okey. Itu antara tutorial hari inilah. Okey. Rambut wangi sangat. Wangi tak, Dik? Wangi. Wangi. Terlalu wangi. Okey. So, kalau anda perlukan bantuan ataupun perlukan komen, sila dapatkan komen like video ini dan boleh hubungi saya normal lah. Okay? Terima kasih.